Soima meninggal dunia setelah alami kecelakaan maut. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan, penyanyi sekaligus pesinden Soima Pancawati dikabarkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan maut. Informasi ini disebarkan melalui video yang diunggah oleh kanal YouTube Media Informasi Update beberapa waktu silam. Dalam unggahannya, kanal YouTube yang memiliki lebih dari 51.000 pengikut ini menuliskan judul sebagai berikut. Innalillahi, kabar duka Soima meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut, cek fakta. Sementara itu dalam thumbnail video yang dibagikan tertulis keterangan sebagai berikut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kabar duka Soima meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut. Pada thumbnail video yang dibagikan terdapat gambar Soima yang dikolasekan dengan foto seseorang yang sedang terbaring di ruang perawatan rumah sakit. Hingga kini unggahan ini telah ditayangkan lebih dari 355.000 kali. Tak sedikit warganet yang mempercayai klaim ini. Hal ini tampak dari komentar-komentar yang telah ditulis netizen dalam video ini. Lalu benarkah klaim tersebut? Berdasarkan penelusuran metrosuara.com, klaim Soima meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut adalah tidak benar. Video yang diunggah Media Informasi Update ini ternyata menampilkan informasi yang kurang sesuai dengan narasi maupun konten yang dirangkai di dalamnya. Pasalnya video ini justru menampilkan slide foto berisi gambar Soima. Selain itu, narator dalam video ini pun hanya mengutip dan membacakan artikel dengan judul Cek Fakta Dunia Hiburan Berduka. Soima dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut yang diunggah oleh media Lingkar Kediri PikiranRakyat.com. Artikel ini mengulas soal hoax yang beredar mengenai kabar kematian Soima. Terlepas dari isi video tersebut, hingga sekarang juga tidak ada informasi valid atau kredibel yang mengenai klaim Soima meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan maut. Jika dilihat melalui akun media sosial Soima, wanita kelahiran 1980 ini masih aktif mengunggah aktivitas sehari-harinya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video unggahan kanal YouTube Media Informasi Update tidak menampilkan informasi yang benar. Video ini dapat dikategorikan sebagai hoaks tipe konten yang menyesatkan.